Selamat malam semuanya, apa kabar kalian semua di malam minggu yang indah ini? Semoga lagi sehat dan bahagia. Gue lagi ditemenin sama si Paltakus nih, yang dari tadi nempel terus. Sedangkan si Snowa lagi bulak-balik mainin biji salak. Naik tangga, turun tangga, DLL. Guys, by the way mau ngingetin. Hai Nardin, hai Marliana, hai Yashinta, Dora Dori, what is up Dora Dori? Mau ngingetin, besok datang ke Ancol, Ecovention Park, lantai 2, untuk ketemu Double S, Sparta dan Snowy. Snowa kayaknya besok gak ikut. Ada Sparta dan Snowy, jadi kalau kalian kangen sama mereka atau mau ketemu bisa datang besok jam 4 sore. Usahain lebih awal datang ke sana, oke? Okay? Karena nggak lama kita di sana, cuma sekitar sejam setengah lebih dikit. Alright? Nah, sambil menunggu Snowa yang sedang sibuk, gua nggak tahu ngapain, kita cerita-cerita yuk. Sparta sering ditinggal papanya nggak? Ya, sayang. Kalau papanya pergi, ya dia di rumah, ya kan? Tapi di sini juga banyak yang lain, ada master 1, ada master 2, ada tukang kebun aku, DLL, yang selalu nyayangin dia. Ya Astri datang dong besok ke Ancol, ya Ecovention Park, acara perkin jam 4, aku bakal hadir. Nanti ada performance Sparta, terus kalian bisa foto bareng Snowy. Mungkin ada foto session sebentar sama Sparta. Mungkin 10 menit habis dia tampil, kita bisa foto. Aduh, nih anak bener-bener gak mau dilepas banget. Sayang, manja dong sama badannya sayang. Masa gak mau dilepas banget, masa mau disayangin terus sayang. Lihat, Snowy aja anak cewek masih kecil, lari-lari ngurusin biji salak. Kamu masa dari tadi ngurusin papahnya? Cayong, cayong. Ya ampun guys, nih anak itu manjanya minta ampun. Dia itulah salah satu kelebihan protection dog ya. Protection dog itu sangar, tapi kalau dia udah pilih seseorang, makanya mereka disebut one man dog. Bukan berarti mereka gak bisa kenal sama orang lain. Sparta pasti sayang sama Mami Nyawi juga sayang sama Mami the Golden. Tapi, paling sayang sama aku pasti. Number one-nya. Mau apa? Mau apa, Cien? Gak mau? Gak mau? Oh, iya, guys, gila, guys. Sodokannya dia itu kenceng banget, guys. Hello, Mitchell Williams, anjing jenis herder. Mirip, tapi ini anjing jenis Belgian Malinois. Gak mau? Ya ampun, sayang. Malu sama muka kamu, sayang. Gak mau. Aduh, sayangnya sama anak ini, bener-bener sayang. Kamu sayang banget sama papa, iya. Kamu sayang banget, coba cek mata kamu. Kok yang kiri agak merah, sayang? Coba cek, enggak sih, pink. Anak satu lagi ngapain sih? Si Snowa kok dari tadi? Ya ampun. Snowa, kamu kenapa sih Snowa? Kamu kenapa sih selalu basah-basahan Snowa? Ya ampun Snowa, kenapa sih sayang? Sparta jangan ikut-ikutan, Sparta here, out. Jangan ikut-ikutan. Kenapa sih kamu sayang, ya ampun. Kamu nih bener-bener ya. Kamu nih anjing, bukan ikan. Anjing, kamu tuh berbulu, bukan bersisik sayang. Pantesan dari tadi nih orang hilang. Lihat itu, abis diobok-obok, airnya jatuh, abis itu ditidurin sama dia. Aduh ampun deh Snowa, aku bener-bener bingung. No, tuh, udah basah, sekarang mau ngerusuh. Ya, wah bener-bener kelakuan nih anak ya. Gila, abis ngebasah, naik ke sepatu-sepatunya papa ya. Sparta awas, awas, here. Naik sepatunya papa dibasah-basahin, diinjek-injek, diberantakin. Wah, 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 wah.
Wah, guys, gila guys. Aduh, nggak tahu deh, nggak ngerti deh. Sparta, udahlah Sparta, kita biarkan saya dia dulu. Kamu naik aja, mau apa yuk? Up, 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 saya up, up, kamu up. Sayangnya papa, anak gantengnya papa saya, anak pintunya papa. Mudah-mudahan semua bisa diatur ya, Sparta ya. Kamu bantu ngajarin dia ya. Sparta aja kadang kabur, dikejar-kejar dia, digigitin terus. Kenapa Sparta kabur? Karena dia tahu aku nggak bolehin dia buat nyakitin atau gigit balik Snowa. Jadi dia nggak boleh terlalu kasar. Jadi daripada nanti dia marah, dia lebih memilih menghindar. Pinter banget anak satu ini, si Snowy pun begitu. Tapi kadang kalau Sparta, si Snowa udah kelewatan, pasti mereka akan lebih sedikit tegas, tapi tetap nggak sampai melukai dia. Sparta itu paling gak mau sebenarnya yang namanya kalau makan ada anjing lain. Anjing semua kayak gitu. Pada saat lagi makan ada anjing lain nimbrung di tempat makannya. Itu hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan banget. Tapi dia dan Snowy ngalah untuk Snowa karena aku ajarin gak boleh marah. Ya ampun, tuh anak udah basah semua. Ampun, dan kamu bener-bener. Dia masuk kamar mandi lagi guys. Sparta, digendong kayak bayi mau? Ah mau kayak baik? Mau? Gemes cuma anak satu ini. Sebentar saya. Baik gedenya papa. Sayangnya papa, ya ampun. Gagahnya. Coba kita baca komentar-komentar kakak-kakak dulu beberapa. Justin, good boy. Spalta. Ada Fenty, ada Lastia. Lihat Noah Kabim. Tuh. Lihat tuh. Hei, leng ngapain kamu? Leng ngapain kamu? Masuk lagi. Berantakin sepatu papanya lagi. Ya ampun. Bener-bener tuh anak. Kak Hidung Palta, nanti akan ada vlognya. Mungkin besok. Atau gak tahu kapan. Aku bakal kasih lihat perkembangan hidupnya. Hidupnya. Hidungnya seperti apa. Girls always right. Okay deh. Pengalaman punya female puppy bandel. Ini lagi hilang nih di antara sepatu nih. Lagi gone. Gak ngerti deh. Gila, dia tadi benar-benar gonggong minta dilepasin. Dilepasin, dia keluar, dia pipis. Terus udah kayak gitu, dia main biji salak dari tadi. Bolak-balik bawa biji salak ke atas, ke bawah, dilempar sama mulutnya dia, dikejar lagi tuh biji salak hilang, nggak tahu lepas atau ke makan. Jam dindingnya benar, tapi biasa kalau misalnya kita live pakai kamera depan, pastinya semua itu akan berbalik. Ini nih mungkin kelihatan sebagai tangan seperti tangan kanan gue di sana, cuman ini adalah tangan kiri gue. Dapat inspirasi namanya Sparta karena dia benar-benar kayak warrior. Dari kecil nggak ada takutnya, nggak pernah nyerah. Aku manjat teman-teman yang berusaha ikut, kadang sampai dia jatuh ke guling-guling. Yuk, dipeluk dulu, disayangin dulu. Ini bukan posisi yang biasa, apalagi buat anjing pekerja. Jadi sedikit sulit untuk posisiin dia. Kalau dulu pas awal dia kadang suka rada marah, stay. Tapi sekarang dia udah ngerti. Anak baiknya papa, sayang. Anak baiknya papa, sayang. Guys, kebayang nggak sih guys, suatu hari gue akan menggendong bayi, tapi bayi gue beneran. Palta, kalau papa kamu punya bayi, kamu harus lindungin. Seperti kamu ngelindungin papa ya sayang. Ya cakepnya papa. Udih, lihat dengar gak? Hei, udah, gak usah pikirin semua, udah biarin. Dia lagi di dalam dunia sendiri sayang. Kamu sama papa aja sayang-sayangan. Kamu sama papa aja peluk-pelukan. Biarkan Snowa ngelakuin tuh. Lagi ganggu omanya sekarang. Omanya hahe. Oh sayang, cium pipi kanan. Pipi kiri, waduh. Snowa tuh paling senang kalau ketemu orang
yang gemesan itu tuh digigitin. Omanya lagi digigitin, guys. Omanya lagi sayang. Aduh, ini anak so sweet banget. Gak nyangka, guys, pertama kali gue ketemu dia, gue tuh bener-bener nyaris ngebalikin dia lagi keesokan harinya. Kenapa? Karena dia super rusuh banget, ya kan? Tapi akhirnya gue gak mau nyerah. Gue akhirnya rawat dia, dan ternyata dia jadi anjing yang sangat baik. Aduh, sangat pinter. Lihat buntutnya masuk ya. Ini buntutnya. Nah, udah selesai. Selesai main-main di dunia sendirinya udah. Udah. Mau, ya ampun, tangannya basah semua. Apalagi dia tuh kan berbulu banget kan. Aduh, ampun deh, ampun. Anak cewek satu, mau kemana? Aduh, basah-basahan lagi udah lah, Sparta. Kita berdua aja ya. Muka hitam keceburawanku, muka hitam anak aspalku, anak cayangku. Mam, tadi si Snow ngapain mama teriak-teriak? Katanya ngegabruk-gabruk, yang mana artinya kurang lebih dia pasti ditabrak and ditomplok-tomplok. Gila tuh anak, bandel banget tuh guys. Ya, lihat tuh guys, kelakuannya guys. Senawa! Hampir narik setrika. Ada apa di situ? Apakah ada kehadiran sesuatu? Apakah ada kehadiran Sparta? Ada yang lagi nonton kita Sparta. Ya udah guys, anyways. Gue mau sayang-sayangan dulu sama Sparta. Semoga kalian lagi happy di malam minggu ini bersama teman, pacar, atau lagi santai di rumah. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Dog Venture, ya kan? Dog Venture dan juga Triple S Live. Karena setiap live-nya Triple S sekarang akan masuk ke YouTube Triple S, oke? Okay? I love you guys. Take care. Kish-kish Sparta itu hidungnya itu udah sembuh, udah bagus. Tinggal mudah-mudahan nanti berubah warnanya jadi hitam lagi. Bye everybody. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Wow.